minggu depan masa waktu yang sama juga, dan juga pada 24 bulan kita saya dah tampal kat situ. 24 bulan kita ada khusus sembelihan perdana. Jadi kita tak buat kat sini, kita buat dekat Masjid Jami' Ahli Sunnah Puang. Jadi tuan-tuan boleh ambil orang kat situ dengan bayaran RM25 seorang. Peserta sijil lah tuan-tuan boleh, bermakna program tu dia akan bermula pada pukul 8 pagi hingga 2 petang habis lah. Jadi tuan-tuan akan dapat sijil, dapat makan. Sebab setakat kita dah ada orang sponsor kami 2 ekor. Jadi tuan-tuan boleh makan kami nanti lah kalau tuan-tuan ikuti program itu. Jadi yang kita bawa ni ustaz yang hebat juga, Ustaz Halim Zakaria. Tuan-tuan boleh tahu lah, dia di antara timbalan presiden sembelihan halal tenakan halal Malaysia. Dia timbalan lah, kalau Jawi itu dia nombor 1 lah untuk sembelihan tu. Jadi tuan-tuan boleh ambil borang dari situ yang bayaran sekali lah. Dan pada 26 hari Selasa, kita buat hari Selasa sebab apa, hari 27 tu dah dekat nak cuti Maulid Rasul. Jadi kita buat majlis sambutan Maulid Rasul. Jadi tuan-tuan boleh datang sini lah, kita berselawat semua lah. Kita tak ambil masa panjang untuk tuan-tuan. Jadi kita buat program SME berselawat. Jadi pada 26 dan yang terbaru tadi saya baru dapat, insyaAllah pada 18.10 ni Ustaz Bukhari Abdul Rahman, tuan-tuan boleh tengok kan, dan dalam Radio Ikim jam 3.30 petang hari Jumaat, Mustika Hadis. Jadi kita bawa ke sini juga. Jadi semua kita jemput-jemput semua ustaz-ustaz yang hebat lah. Jadi tuan-tuan bagi wawarkanlah pada semua yang hadir ni supaya meramaikan lah, kalau boleh kita ramaikan. Jadi tuan-tuan ni di antara yang terpilih lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk dalam halaqah ilmu ni. Alhamdulillah, kita bersyukur lah. Sebab baru-baru ni pun kita dengar macam-macam kan, macam-macam perkara. Baru ni yang kematian sekeluarga 6 orang, yang baru yang sebelum tu pun ada 4 kapal terbang dengan 10 orang meninggal. Jadi itulah hakikat kehidupan kan. Jadi tuan-tuan kena hadapi semua ni lah. Jadi untuk tak melengah masa, jadi saya menyebut ustaz untuk berceramah dengan tajuk Hakikat Kehidupan Sebenar. Jadi minta ustaz kupaskanlah dengan tajuk itulah dengan masa yang 45 minit saja ustaz. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah yang saya hormati yang berbahagia Tuan Rizal kita dan semua pengurusan aerospace
Nah, saya datang tempat ni dah rasa macam nak pergi terbang lah. Saya dah masuk ke tempat aerospace. Dan semua jemaah yang hadir pada petang yang penuh barakah ni, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba ni yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada petang yang penuh barakah ni Allah telah takdirkan kita, Allah pilih kita untuk duduk dalam satu tempat yang mana dari satu pun tempat yang kita nak datang di dunia ni, di alam dunia ni, kalau kita nampak tempat ni, tak ada tempat lain dah kita nak datang. Ialah tempat yang dinamakan syurga. Mana pergi, contoh syurga dunia. Pergi berberi belah, syurga berberi belah. Kalau syurga, syurga hiburan, syurga dia akan kait dengan syurga. Tapi itu semuanya perkara palsu. Tapi syurga yang memang orang beriman kena imani dan yakin bahawa sebenarnya wujudnya syurga dan neraka itu, dan sebenarnya telah Allah awalkan di dunia ini. Dan beruntunglah bagaimana yang terpilih masuk di syurga nanti, hakikat nanti, begitu juga yang terpilih masuk di syurga di dunia ini, diawalkan. Itulah majlis zikrullah, radah min riyadil jannah. Kalau nak tengok betapa susah nak masuk syurga ni kat dunia, Allah tunjukkan, yakni di radah, di Masjidin Nabawi tu, di Mekah, di Madinah sana tu. Pertama nak pergi dah kena bayar ribu-ribu lah. Kemudian nak masuk pula, belum tentu dia masuk pula, kena bakar kad sekarang lah. Dah masuk pula bergebut-gebut kat tu. Berjuta orang nak masuk, bergebut-gebut orang nak masuk. Maknanya tempat yang berkaitan dengan syurga ni memang jadi tumpuan manusia. Apatah lagi yang memang kita kaitkan dengan syurga, kaitan dengan orang beriman. Dan syurga di sana, di raudah ni cuma sekalian. Beza di sini, mudah-mudahan tidak berlaku di sini, dan kita bukan sebahagian yang menjadikan perkara itu. Apa dia? Kalau di sana masuk, berebut-rebut nak masuk tapi tak nak keluar, sampailah polis tu halau. Masalah dia ada period, satu grup, satu grup masuk, anak keluar-keluar. Itulah syurga. Tapi beza syurga kat sini. Masalah Nabi kata kalau jumpa juga singgah, apa dia? Majlis ilmu. Bahaya macam ilmu ni, berebut-rebut orang nak keluar, bukan nak masuk. Tu banyak berlaku kadang-kadang masjid. Mudah-mudahan yang datang pagi-pagi, petang ni, malam, biasa malam ni, petang ni, tidak seperti itu. Bila ada majlis ilmu dia, bila kita mula mukadimah, berebut-rebut nak keluar, walhal berubah suasana ini jadi taman syurga. Free of charge. Semua ni nak masuk syurga. Kalau tanya 10-11 orang nak masuk syurga. Tapi bila kita tawarkan tempat yang mana telah diklasifikasikan oleh Nabi SAW, taman syurga. Taman, bukan laman. Mana satu-satunya amalan yang di dunia ni kalau buat, masuk syurga lah. Duduk dalam majlis ilmu, masuk syurga dah ni. Yang mana di dalam yang membincangkan tentang Allah, tentang hal berkaitan semua yang perkara yang membawa dekat kita kepada Allah SWT, maka beruntunglah semuanya dapat hadir pada petang yang penuh barakah ni, dan berazamlah menjadi orang yang sentiasa nak duduk dalam taman syurga. Dan dia tak ada selalu di masanya. Dia ada pada waktu-waktu yang dianjurkan, yakni waktu kuliah. Contoh waktu zuhur begini. Contoh lagi waktu maghrib isyak. Contoh lagi waktu subuh. Itu pun waktu cuti. Contoh lagi bila-bila ada daurah tertentu, macam tadi program dianjurkan. Bukan kata malas lah, aku sibuk lah, jangan ni mas kelihatan. Kita ni semua kalau tanya, semua nak masuk syurga. Jadi nak masuk syurga dengan amalan kita sendiri. Kita pun boleh check, tak tahu amalan mana satu yang nak masuk ke syurga. Kalau kadang-kadang kita kata nak masuk syurga, aku nak, tapi dah tahu tak layak, tapi dia buat tak tahu lah. Dah tahu tak layak, dia buat tak tahu. Walhal, kalau dah tahu, kita dah tahulah amalan aku yang mana satu nak masuk syurga. Sekurang-kurangnya apa hal yang berkaitan dengan syurga, kita jadikan keutamaan. Terutama majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, tahniah kalau dirampung merangsangkan, syukur, tahniah dan syabas pada semua yang hadir pada petang yang penuh barakah ni, dalam tajuk yang kita nak bincangkan, dalam masa yang diberikan masa kecederaan dan masa kecederaan 45 minit dah bila ni, tinggal setengah jam ni. Nak membincangkan hakikat kehidupan sebenar Allah
tajuk ni jemaah sekalian, saya bawa bertahun-tahun nak ngambil. Tapi mudah-mudahan 45 minit ni, setengah jam ni, pembuka bicara lah, teaser lah, appetizer lah, supaya ada satu dorongan nak tahu lagi dan lagi dan lagi. Jemaah sekalian, kalau sebut tentang kehidupan yang ada sekarang, apa yang kita nampak sebenarnya? Hidup sekarang, kalau dia tanya lah, apa yang kita nampak, apa dengan kehidupan kita sekarang? Dunia. Bila nampak dunia, apa yang kita nampak dari dunia? Apa yang pasti, kalau saya tanya, apa yang pasti kat dunia ni? Pasti, pasti. Dan lain itu sifat. Apa yang pasti, yang kepastian pada dunia ni? Berjaya? Pasti berjaya? Ha. Apa dia? Boleh habis awal lah. Aku lupa lihazah. Nah, siapa pun akan menyatakan bahawa kat dunia ni, kalau tanya berjaya, belum pasti. Apa saja yang kita lakukan kat dunia ni, semua belum pasti. Sebab tu akan datang satu sifat ya ke. Kenapa datang timbul sifat keraguan sehingga ragu tu? Ragu ni, jemaah sekalian, sehingga membawa kepada satu penyakit anxiety. Bila ragu tak dirawat, dia jadi banyak soal. Ni kita masuk dalam bidang ni, engineering ni, mana boleh silap sikit. Dia kena precise, dia kena tepat, dia tak boleh kurang sikit. Dia boleh ke agak-agak bentuk, agak-agak gold, tak ada agak-agak. Mana drawing-drawing ke? Saya alhamdulillah, saya pun belajar kat prinsip Bernoulli tu. Kalau kita terbang, agak terbang, kena kenal angin dulu. Kena belajar lah sifat angin. Prinsip Bernoulli tu kenalah ada bentuk dia punya shape dia macam mana. Mana boleh agak-agak, macam agak-agak terbang ke kotak kita lambung lah besi tu. Yang agak-agak terbang, terbang lah dia. Mana boleh melambung lambung lah. Pertama sekali dia kena faham teori fizik. Saya background sains, saya find sains, sains agama. Saya ambil fizik, kimia, admin. Dan sebenarnya, ikut perjalanan official pengajian, saya sambung architecture. Saya architect based on profession. Tapi Allah takdir kan, arkitek itu lebih besar perbahasannya, jadi arkitek kehidupan, seni bina kehidupan. Lepas tu tajuk kehidupan ni, kalau tanya ni, kalau kita nak drawing, kita nak bina satu spaceship ataupun kapal terbang ni, the first base apa? Apa benda yang kita nak bangunkan? Mesti kena ada basic lah. Mesti kena ada pengetahuan asas. Dan kita nak duduk dalam keadaan itu, kita kena menguasai perkara itu. So kita nak bina hidup kat dunia, tahu dunia ni apa? Kita nak bina kat tempat, tahu ke apa berkenaan kat tempat? Dah tahulah, tak dah belajar. Tadi tanya Tuan Rizal, 29 tahun Ustaz sini. Ini silap-silap kita terbang kan? Bukan terbang ke kapal terbang, terbangkan orang. Terus sekarang tengok dah macam-macam alat kan? Yang Iron Man kan? Terbang dah cantik, tapi macam ini terbang. Sopan ke tangan macam ni kan? Buatlah gagah sikit, tapi tak boleh kan? Kan ada alat sekarang macam turbin kat sini, kubur tangan kan? Sekarang ada teknologi, canggih kan? Bagus lah. Nampak? Itu semua kerana, kenapa dia boleh menguasai bidang ni? Sebab dia menguasai apa sebenarnya situasi itu. Kita nak menguasai hidup kita ni sekarang ni. Kita nak jaya, nak apa cerita semua hidup-hidup tentang hidup ni. Soalan dia tahu dunia tu apa? Dunia tu apa? Kalau kita tak kuasai dunia ni, macam mana kita nak bina hidup bangkat dunia? Macam mana? Sama konsep saya bawa perbincangan sedari. Kalau tak kuasai tentang ruang angkasa ni, udara macam mana, ketumpatan dia macam mana, macam mana nak bina ke tempat? Tak terbang ni besi tu. Kau fikir logik mana baling terbang? Tak boleh. Masa ada teori tekanan ya, momentum ya. Itu belum kira duk engine lagi. Nak bagi terbang tu, semua tu bukan sebenarnya tengok pada alat. Kadang-kadang kita nampak alat tu canggih kan, kalau terbang tu. Dah. Sebenarnya dia menguasai ilmu udara. Siapa menguasai ilmu udara, maka dia boleh terbangkan apa saja.
Siapa menguasai ilmu kehidupan dunia, maka dia boleh menguasai dunia. Tapi sebelum nak ceritanya, tahu ke dunia itu apa? Tadi kata lalai, apa semua tu. Dah tahu macam tu, apa yang kita buat? Sejauh mana kita tahu perkara itu? Based on apa? Ha, nampak? Maka jemaah sekalian, pertama, sifat pertamanya ada pada dunia ini. Sifat cerita keadaan dunia. Yang perkara pertama, dunia ini barang tak pasti. Mungkin. Sebab tu tak ada siapa boleh bagi jaminan kat dunia ni pun. Tak ada siapa pun. Apatah lagi perkara yang nak dibina tu lah perkara yang bersifat gaib. Contoh nak membina kebahagiaan. Nampak ke bahagia tu? Yang cerita saya nak bahagia rumah tangga, nampak ke? Saya nak berjaya dalam kerjaya, nampak ke berjaya tu? Bahagia tu, nampak ke? Eh nampak, apa yang nampak? Kita BMW itu kebendaan, bukan kejayaan. Rumah tiga tingkat itu kebendaan, bukan kejayaan. Malah dah terbukti dah zaman sekarang, pembuktian banyak. Yang ada banyak-banyak tu, kita tengok orang juga hidup pun, orang tak impresif pun. Sebagai contoh, orang tak impress ni macam tak 100% kagum lah. Saya tanya ke orang lelaki, kamu perempuan jawab soalan. Orang lelaki, contoh soalan eh. Kalau Allah bagi duit banyak, pakai kereta Tesla sebagai contoh. Macam soalan ni macam kena. Saya tak tahu nak jawab ni. Bila cerita tentang kahwin lagi, itu nombor satunya duit banyak. Macam mana? Orang perempuan ke tak? Awak nak kahwin, sediakan saya rumah sebiji, kereta sebiji, RM10,000 sebulan, betul kan? Haa, bangkut tu, betul. So, ini, duit pun tak bagi, apa tak bagi, nak kahwin lagi. Tapi bila Abang Tesh nak kahwin, bising semua orang tu, Pak. Bukankah simbol harta tu? Tesla waktu dia beli tu kan, waktu tu kira rare tu, sekarang ni dah masuk, dah market dah, mudah dapat dah. Waktu itu siapa bakal Tesla tu, memang lambang kata apa? Lambang kekayaan. Padahal saya tak panggil itu kekayaan. Siapa ngaji bab kehidupan ni jangan jumpa. Itu lambang kebenaran. Benda lah. Ataupun simbol kekayaan. Dia simbol ya. Kan simbol ni kan badge kan. Tetangga logo tu tak ada lah. Ni brand apa? Tak ada brand lah. Simbol lah. Orang nak beli simbol BMW. Cabut BMW tu tak cabut. Brand apa ni? Entah. Tadi tanya Tuan Rizal. Bas lain. Boeing kita je tak faham Boeing tu. Kata apa? Tu syarikat tu sah. Oh syarikat. Kita ingat kata bang dah Boeing tu. Dah. Ya, syarikat dah bernama Boeing. Oh. Syarikat bernama Airbus. Oh. Kita ingat jenis kata bang Airbus. Bukan. Itu syarikat. Tu alhamdulillah dapat segala ilmu kat sini. Ha, nampak? Jadi nampak ke tadi soalan kekayaan tadi nak kaya, nak berjaya, apa yang kita nampak? Bila tak nampak, buat dalam raba, faham? Terkapai-kapai, terraba-raba, lepas tu sibuk, buat-buat sibuk pula tu. Busy lah kata. Kenapa? Macam tadi, macam semalam, dengar dekat, apa, kan, radio, dekat Petropam lah, bukan kat radio kita. Temubual tentang macam mana keluarga lah, ada cerita lah. Anak-anak ni satu temubual dia kata anak-anak saya dah faham dah. Baru kadang-kadang balik lambat kan. Cerita macam mana urus rumah tangga tentu tajuk semua point dia. Apa DJ tu kata tak apa biar anak-anak tahu ayah dah sibuk nak membina kebahagiaan rumah tangga. Saya pun gelap nanti. Anak kita tahu kita sedang membina kebahagiaan. Ha? Isteri kita tahu, suami kita tahu. Kakak belakang ni keluar ni buat apa ni kan? Membina kebahagiaan ke? Nak lari daripada kekecewaan Ustaz. Contoh. Jadi maknanya dunia ni barang tak pasti, itu nombor satu. Sifat dunia tak pasti. Sebab tu tak ada satu benda pun yang boleh meyakinkan. Walaupun kita ada benda tu, terserah jadikan dunia barang yang meyakinkan. Semua dia tak yakin. Takkan. Even dia tu spek high spek macam mana pun, tetap dia akan ada satu keraguan.
Jauh mana dia boleh bertahan? Itu saja. Macam cerita tadi, keadaan dua syarikat ni lah, ada isu kan, macam tu ada satu ni ada failure ke apa ke, ada pada satu tahap, memang kaji, mana ada kita buat ketebang nak jatuh, ada mana tu. Tapi bila dah terbang, apa-apa saja kemungkinan boleh berlaku, sebab ruang udara bukan kawalan kita. Kita ada satu perkara yang bukan di luar kawalan kita. Kita boleh kawal kapal terbang, tapi kita tak boleh kawal udara. Kita boleh kawal kelajuan, kawal enjin, semua boleh kawal. Tapi ada yang di luar, itu tekanan, graviti, udara, apa sajalah di luar kawalan. Still, masih perkara itu tidak pasti. Maka di manakah nak perbetulkan kehidupan ini? Maka bermulalah dengan kepastian. Bermula hidup dengan yang benar. Itu kata tadi, hakikat kehidupan sebenar. Kenapa kena bermula yang benar? Sebab hidup yang kita nampak sekarang depan mata ni adalah semuanya tak pasti. Tengok muka suami tak pasti. Dia ni setiap satu ke dua ke dia nampak muka tak percaya. Contoh, biar saya buat tajuk tengah hari macam ni sikit lah. Ustaz ni bias sama mana? Tak ada, tak ada. Kiri kanan kita bagi. Tengok muka isteri tak pasti juga. Tahya dia kebaik ke tidak? Semua tak pasti. Sebenarnya semua, kita semua, kalau sebut saja dunia, tiada kepastian. Dan berlumba-lumbalah nak memberi kepastian pada dunia dengan berbagai spek ISO, semualah. Walhal perkara itu tetap akan berhadapan dengan titik failure. Dan di situ kedua, kita kena terima satu keadaan bahawa dunia barang yang tidak memberi jaminan. Itu spek yang kedua. Bila tak pasti, hang berusahlah macam mana pun. Bagai contoh, aku berusahlah macam mana pun, sibuklah, uharalah sampai tak datang. Sampai aku sebut tentang contoh tadi, kuliah-kuliah agama. Kalau dunia tak pasti, apa yang pasti? Kita terus pergi pada akhirat agama, dah tentu pasti. Tapi tak tahu pula nak tengok macam mana, lalu tinggalkan pula agama, tak nak faham bina dunia yang tak pasti. Makin dicari tu kata macam bayang-bayang, makin cari makin tak jumpa. Itu pasal pahal lah. Tapi realiti yang kita bincang ini memang barang tak pasti. Sebab tak boleh tentukan apa jadi, itu tak boleh. Nak kata sihat sekarang, tak tahu, mungkin besok sakit. Nak kata sayang, boleh tentu sayang, besok boleh benci. Jadi keadaan yang berlaku ini, dia ada two face, dua wajah. Dunia ini ada dua wajah. Bila dua wajah ni, masalah, kalau dalam bab kita nak buat kajian, pun boleh ubah, dia tak boleh kita jadi sandaran. Kalau nak buat kajian, dunia tak boleh jadikan sebagai ukuran kejayaan, kerana dia boleh berubah. Dia kena jadi, kena cari yang malar, yang tetap, yang tak berubah-ubah. Maka dunia lagi sekali tak boleh jadikan sandaran kejayaan, kebahagiaan, kekayaan. Sebab itu bukan nampak. Kita takkan nampak kaya. Kekayaan tak boleh nampak sebenarnya. Habis yang ada itu kebendaan. Kebahagiaan yang ada itu kebendaan. Yang kita nampak hari ini semua kebendaan. Sebab itu sesiapa yang tak nak mencari makna kekayaan sebenar, kebahagiaan sebenar, dia akan berapa-apa di dalam buta. Dia berapa-apa keraguan. Baik, terima kasih. Maka di sini tugas kita, bila kita berada perkara yang tak pasti, maka di situ kita kena mulakan dengan mencari kepastian. Maka di situ datangnya tuntutan menuntut ilmu. Kita kena tahu keadaan itu lebih dalam. Macam tadi kita nak pergi ke aerospace, kita nak cerita nak bina satu kehidupan di ruang lega angkasa, adanya perjalanan-perjalanan. Maka kita tahu tak pasti, boleh ke tidak, macam mana keadaan udara ni, tak pastilah, boleh terbang ke tidak. Apa yang kita kena buat? Study. Ni hidup dah tak pasti, buat dia pula tu. Macam tahu je hidup tu. Macam tak maaf cakap, ni bahasa ni kita mengaji bab kehidupan ni. Apa kata, sepandai-pandai je. Tak pandai pun, saya guna perkataan ni bagi kita faham. Iblis nak kata lama hidup kita ni, baru mungkin hidup
mungkin 60, 70, 40, 30, lebih 100 juta tahun setiap bulan. Pun gagal hidup ke? Ha. Setara iblis tu, duduk dalam kelompok yang perfect, malaikat. Jadi kat sini kena adakan kesedaran. Sejauh mana aku tahu kehidupan sehingga aku tak mau tahu, macam tahu-tahu buat kita, cari duit, cari ini, macam tahu kan? Bila kena masalah, buat tu duduk. Asal isteri aku tak faham aku kan? Aku dah buat macam-macam. Asal suami aku tak faham aku kan? Aku kerja, balik kerja, bayar tu bayar ni, dia tak faham aku kan? Anak tak faham, isteri tak faham. Lain sekali, tak sepahaman. Ha, ni saya kupas ni, saya mulakan balik permasalahan. Isu nanti, beramallah. Ada orang solat, puasa, zakat, buatlah. Lain sekali, kita tanya balik. Hidup ni dah dapat kesepahaman ke? Suami isteri sebagai contoh. Tak, Ustaz? Saya beramal je lah. Rupanya dia memendam perasaannya kerana tidak timbul sepahaman. Memang, bila tidak temui masalah tadi, kita tak dalami, kita tak study, dan ada satu sifat nak mendalami kehidupan. Walhal hidup ni perlu didalami, perlu difikirkan, perlu dikaji. Tuntutan pada kehidupan ni cuma sekalian, dia perlu lebih hebat daripada konsep yang kita nampak engineering yang lebih detail tu. Hidup ni lebih detail daripada apa yang kita kaji sekarang. Kebendaan kita kaji detail. Dunia lebih detail daripada tu kita kaji. Tuntutan dia, kena berfikir. Sebab orang Islam ni dia kena ada satu akal yang berfikir. Yatafakkarun ulul albab. Memang dia kena berfikir dalam hidup ni. Dia tak boleh terima bulat-bulat. Sebab sifat dunia ni tak pasti. Itu yang kita boleh faham. Sebab itu ni masalah. Bila sebut tentang mendalami ilmu, maka di sini bermula perjalanan. Yang tadi kena terima. Bermula masalah tidak sepahaman, bergaduh, tak puas hati, tak ada semua hidup ni. Walaupun kita telah beramal, dah ada kejayaan, dah ada, tapi masih ada empty space dalam hati, dalam kehidupan. Kenapa? Kerana kita tak bermula untuk mengenali hidup. Kadang-kadang orang nak kenal hidup ni macam mana? Setelah dia bertemu dengan kehancuran, baru dia hadapi, dia baru dia kenal hidup ni. Itu pun tak kenal sebab dia bertemu dengan kekecewaan yang dia nampak kecewa pun belum dia faham hidup lagi sebenarnya. Silap lagi bulan dia jadi satu keadaan yang dipanggil traumatik. Trauma. Ustaz, yang kami yang tak kena lagi ni, okay, kalau tak kena lagi, takkan nak tunggu kena. Lebih parah kita belajar dengan orang yang dah kena. Contoh, bila bab kehidupan, kita suka dengar kadang-kadang penceritaan daripada kegagalan. Betul tak? Kita menyangka, ni kan salah faham kita. Ni beramal ni. Saya tolak tepi, beramal sekejap. Walhal amal ni sepatutnya tidak boleh dipisah dengan kehidupan. Tapi manakah kita sedang mengaji dan menggaji, saya keluarkan sekejap amalan ni. Ni solat, puasa, zakat ni. Aku dah buat Islam, aku ingat aku tak beramal ke? Aku bukan sehari buat Islam lah. Oh. Aku Islam keturunan lah. Bangga pula tu Islam keturunan lah. Keluarkan amalan ni. Oh. Sebab ada pengamal tapi hidup dia tak kenal. Nah. Last kali, apa ciri orang tak kenal kehidupan? Dia suka dengar cerita tentang kegagalan. Oh, macam ni nak bangun kehidupan ya? Saya dah gagal banyak kali tuan-tuan. Saya tahu apa itu penceraian. Saya tahu apa itu perkahwinan. Saya telah bercerai 5 kali. Itu pun rumah tu. Aku dengar cakap dia. Sebab apa? Dia dah cakap 5 kali. Minta maaf, saya buat contohnya realistik. Dan sekali ada satu kenyataan yang tulis apa? Saya tahulah perangai lelaki ni. Dah 5 lelaki saya jumpa. Kita fikir, ketika dia berkata begitu, sepatutnya tak boleh kata begitu. Menunjukkan betapa lemah ini. Hati-hati. Tapi setengah orang yang tak faham ni, dia akan nampak kuih. Ya lah. Nak bina kejayaan perniagaan sebagai contoh. Ni kalau nak buat side income ke, nak buat cukup nak bina kan. Kita dengar perkongsian daripada yang berjaya, saya dah jatuh berapa kali. Utang banyak. Ini bukan pertama kali saya berjaya. Berapa syarikat dah lingkuplah saya. Di bawah saya saja. Sekarang saya dah berjaya. Kita pun cakap, oh ini betul ni. Kalau itu cara kita berjaya kehidupan, kena tipu hidup-hidup maksudnya. Sebab apa? Amai sini, kita lihat. Mari kita kaji dengan
critical thinking, analytical thinking, soalan. Belajar buat aerospace. Kan? Kita belajar dengan orang yang berapa kali terempas kita tak faham. Saya engineer aerospace. Sebelum saya terbang dengan kapal terbang ini, dah 1,000 kapal terbang terempas di tangan saya. Jadi saya tahu kat mana failure-nya kapal terbang terempas. Jadi saya lah pakar kapal terbang. Ada orang yang dengar? Gila ni. Apalah. Datang mula engineer. Bangunan civil engineer. Di tangan saya, dah berapa bangunan runtuh saya bina lah. Keruntuhan itu menandakan kejayaan saya. Tak nak terima? Jumpa pula Dr. Pembakar. Datang Dr. Bakar. Ni Dr. Bakar. Sebelum saya jadi Dr. Bakar betul. Berapa ramai saya salah bedah orang. Setakat dalam rekod saya, 10 orang mati di tangan saya. Kita pun, hah, ini doktor yang aku nak. This is my doctor. Kerana dia membina kejayaan daripada kegagalan. Betul lah. Ah, pandai pula. Bila tentang kehidupan, kita duduk dengar, oh, kecewa banyak kali ya. Oh, ini yang kita terjadikan ikutan. Patutnya hang dah gagal, hang tolak tepi, hang diam. Barulah kita tak macam-macam pun nasihat tu apa. Kita nak belajar nasihat, ada sekali pun nasihat. Nampak macam elok dia bagi nasihat. Rupanya nasihat yang ditutupi oleh keruntuhan demi keruntuhan. Tak boleh. Sebenarnya dalam bab ilmu, belajar without failure. Tak ada fail, mana boleh fail? Kita dengar ni panik dengar. Bawa contoh macam tadi. Kalau orang tanya, kita hujah balik. Aku kerja aerospace, aku tahu. Setakat aku belajar bidang aerospace, aku tak belajar dengan orang duk junangkan ketebang. Malah kalau terjunang ketebang tu, hilang rating dia. Malah nak jadi doktor pakar bedah. Sampai tahap saya ada kawan, bawa kawan doktor pakar bedah. Dia kata apa? Silai bulan, kalau kat tangan saya tak mati dia tau. Ha, sampai tahap macam tu namanya. Kalau kat tangan saya tak mati dia. Ilmu dia lah, ilmu doktor. Dia bercakap pun, kalau yang ada iman tu, maksudnya dengan kritikal, punya teknikal tadi. Contoh macam darah ni, kalau kena cepat dalam bidang berapa second, kalau dia lambat, dia mati. Ha, dia ada kiraan dia. Bukan dia bercakap sebab dia Tuhan. Based on ilmu. Ini macam kita, kalau kita kira betul, kata bahagia, terlepas lah contoh. Kira, ada kiraan kan? Ke pakat. Kita pakat tang ni. Try kita tukar nombor dekat drawing. Cubalah, cuba. Nah. Tak, kena berhenti semua orang dalam ni. Yang kena berhenti tu Tuan Rizal, siapa yang bawa dia? Nah, tak buat kita. Alah, tok, padam satu nombor je. Nek, alah, 10, jadikan 9. Try. Jadikan 9, kita tolak 1 kan? Nah, 1 pun banyak nak, 0.5. Nah, tengok sekeru lagi masa 0.5 macam mana nak ketatkan jadi. Patut 1 tapi keluar 0.5. Ah, tengok lagi. Tercabut skru kat atas ni. Bab cerita kat tebang ni kapal lah. Ni cerita kapal. Cerita ada satu. Saya tak tahulah soh dia mana. Tapi cerita dia bagus lah. Nak jadikan sebagai kita berfikir. Kapal ni nak bergerak. Tak bergerak kapal ni. Dia panggil engineer satu, engineer dua, engineer dua. Cari. Tak jadi dua. Kali orang cakap kan, kalau nak gerak kapal dia seorang ni, orang engineer. Pakar betul dia ni. Turunlah dia. Panggil dia. Dia datang. Bawa satu sepanah. Kapal sebesar-besar satu sepanah. Dia pergi, dia tengok. Tak sampai pun second. Dia ketatkan satu tempat, dia keluar. Dah. Boleh start, boleh jalan. Dia kata apa? Kenapa mudah nyalin, punya lama baganya. Lepas tu dia keluar bil lah. Bil dia mahal sungguh lah. Bayar dia pakar. Dia kata apa? Kau bayar nyalin untuk mencari masalah. Kau bayar aku kerana aku tahu masalah. Kerana skru ni longgar. Tu je. Dia ketatkan. Ni bil. Orang lain bayar cari masalah. Ketuk sana, ketuk sini. Bapak tahu.
Padahal tak tahu pun, buat busy. Kita yang tahu ni orang cakap, ini macam tak buat kerja. Siapa? Padahal kita tahu kat mana salah. Kita datang tepuk tempat, skru longgar. Ketatkan jalan. Mana kata, setepat mana kebendaan untuk diterbangkan benda, maka setepat itu kehidupan. Lagilah melibatkan syurga neraka. Ni aerospace melibatkan nyawa, building melibatkan nyawa, doktor melibatkan nyawa, arkitek melibatkan nyawa. Ini dipanggil critical cost. Mana yang melibatkan nyawa tak boleh fail. Dan tu hidup kita tak melibatkan nyawa. Kenapa belajar dengan gagal? Jadi petang ni jangan, petang ni antara perkara poin yang penting kita kena belajar yang sebenar. Sebenarnya kita tidak boleh belajar daripada kegagalan. Ini teori ni kalau dengar ni memang marah semua orang. 360 jam tak balik aku tak isi pakar. Nasiblah. Kebenaran memang begitu. Kulil haq ala kana murad. Berkata benar untuk pembahit. Sebab kita hari ni belajar dengan keruntuhan demi keruntuhan. Kerana kegagalan kita memahami kehidupan. Jadi, bila masuk hidup ni tak pasti, maka yang tak pasti tu pun cuba-cuba nak hidup, cuba-cuba akhirnya jadi juga. Tapi setelah banyak kegagalan, dan yang itu menjadi sampel, contoh pula, dan kita ikut. Sebab tu, cuba tengoklah air zaman hidup makin macam mana. Semua hidup cucuk langit ni, kan? Macam ini hidup. Jeluai semua, macam ini semua. Lompat-lompat, ombak-ombak hidup. Tengok. Cuma datang konsert je jenis. Memanglah tak semua. Tapi nampaknya yang viral yang itu. Yang viral. Ombak-ombak. Itu. Macam-macam pesen keluar hidup. Sebab apa? Sebab kita tak betulkan cara pandang melihat dengan yang benar. Jadi poin yang penting kita kena faham. Hakikat kehidupan yang sebenar itu mestilah kita membina kehidupan dengan yang tidak pernah gagal. Siapa yang mana? Agak-agak ada contoh yang tak pernah gagal. Sebenar. Tadi dah boleh aku lukoli Hazar dah tadi. Yang tak pernah gagal, siapa yang pernah gagal? Saya hidup ni. Bukankah kegagalan itu guru yang utama? Lagilah tuan-tuan. Tuan-tuan, yang tak pernah gagal itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, para Nabi dan Rasul itu adalah sampel manusia yang Allah takdirkan untuk menjadi lead kita, leader kita, yang menterjemahkan hidup without fear. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib beriman dan mesti berazam untuk ikut bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup yang mana tidak pernah gagal. Tak pernah gagalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diukur dengan kejayaan Islam hari ini. Islam hari ini sampai ke hari ini ke sini dengan 90 ini, sampai ke sini. Pada Mekah sana tu sampai, dan boleh kata semua tempat tak ada yang tak dapat Islam sebenar. Bagaimana membina kejayaan yang sebenar itu bermula daripada insan yang telah Allah jadikan panduan untuk kita. Dan memang kalau kita tengok Islam ni memang adalah menguasai dunia. Ini perkara kenyataan yang kita kena faham. Jangan kita duk faham gini, kita ni nak baru nak bina, kita nak bangkit balik. Dah, kita sebenarnya nak mengambil kejayaan yang telah kita berjaya satu ketika dahulu. Kita umat yang telah berjaya. Faqad faza fawzan azima. Tuan-tuan jemaah yang mulia kata, jangan sesekali rasakan hidup ni yang memberi kejayaan. Dah, aku baru nak berjaya, aku akan berjaya. Dah, aku akan berjaya dengan kerjaya. Dah, tentu akan datang ke tempat kerja, ke mana-mana tempat dengan keadaan merasakan aku dah berjaya. Sebab apa? Sebab aku pernah duduk dan Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Dan kita adalah umat Islam yang pernah menguasai Islam dunia 2/3 dunia. Dan tak ada lagi kekuatan
yang mampu menguasai 2/3 dunia. Cuba bawa sirah, mana tentera yang boleh kuasai 2/3 dunia dalam era yang lama, ribuan tahun? Tak ada. Yang ada hanya Islam. Dan sebenarnya Allah nak bagi dunia ni pada orang Islam, wallahi. Jadi kita tak payah nak buat kerut muka dah. Payahnya dunia ni, susahnya dunia ni. Memang susah. Tetapi susah itu bagi seorang yang ada ilmu, bagi seorang yang ready untuk perkara itu, bagi dia take it easy. Tuan datang buat aerospace, muka berkerut lagi tak? Senyum lagi. Macam gitu. Berapa tahun? 20 tahun. Berapa tahun? 15 tahun. 20 tahun? 30 tahun. Hidup berapa tahun? 40 tahun. Berkerut lagi. Contoh kan. Batuk makin lama hidup makin senyum lah. Muka ala senyum. Berapa? Tahu dah. Hidup ni. Tahu dah. Mana jantan, mana betina? Katanya. Haa. Kalau tuan bijak bistang, mana jantan, mana betina? Oh, siapa nama dia? Tujuh empat belalang tu kan? Itik tu kan? Mana ujung, mana pangkal? Ni kayu. Mana ujung, mana pangkal? Kalau tuan yang ada bijak sekarang. Kita pun tahu letak tarik. Tapi soalan bocor kan? Sama lah dunia ni. Soalan bocor dah. Siapa yang bagi? Allah bagi soalan bocor katanya. Soalan bocor yang pertama tadi kita dah buka adalah dunia barang tak pasti. Tak nak buat confident dengan dunia ni. Memang aku tak confident dengan dunia ni. Tak salah nak bagi aku. Nak terjamin hidup, nak membina kenyataan, tak payah. Itu buah-buah tak dipakai. Kalau siapa yang cuba bagi jaminan, memang tak ada terjamin. Habis tak? Nak jamin macam mana? Kita nak membina dengan kebenaran. Apa sebenarnya dunia? Kalau kau boleh cerita kebenaran dunia ni, itu jaminan sebenarnya. Sebab dia mesti terbina dengan yang benar, baru terjamin. Antaranya tadi, kita memberi makna takrif dunia itu adalah barang tak pasti. Atau lebih tepat, Allah kata. Ini boleh rujuk masukkan. Surah Al-Hadid ayat 20. Apa untuk Abidah? Abidah dah 150 dah. Lebih 5 minit dah. Ini baru nak start ni. Rasa macam nak kena buat lagi ni. Surah Al-Hadid ayat 20. Allah kata dunia ni a'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah kamu, Allah kata, ni pencipta dunia. Bukan orang yang dah kecewa dengan dunia ke, atau orang yang dah berjaya, yang disangkakan berjaya ke. Dah, yang bercakap ni penciptanya. Kalau pencipta bercakap, kita kena wajib dengar. Sebab pencipta tak bias. Tak bias sebenarnya. Dia tak ada apa-apa kepentingan atas ciptaan dia itu. Malah kalau tak suka, dia buang lah. Dia buat-buat, tak boleh pakai. Buang. Yang ada kepentingan adalah seller. A trader. Kalau dia adalah pencipta dan dia seller, mungkin dia ada bias. Tapi kalau dia pencipta semata-mata, maka dia akan bagi tahu mana failure dia. Oh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Jangan, 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 jangan. Ini tak boleh terbang ni. Ni fail, ni fail, ni fail, katanya. Allah kata, ketahuilah kehidupan dunia ni senda gurau dan permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Nampak? Allah bagi tu permainan dan senda gurau. Nak buat serius, kenapa? Why are you so serious? Joker saya cakap dah. Why are you so serious? Hidup dunia ni berkerut. Kenapa ni? Serius-serius nak berjaya. Bohong ke macam ni cakap. Dah, jangan berkerut. Senyum. Kenapa senyum? Dunia ni main-main je. Nak serius sangat? Main-main. Takkan buat kerja main-main pula? Siapa suruh kerja main-main? Saya kata dunia ni main-main. Allah cakap, bila main-main, pernah dengar tak orang kata struggle is real? Betul? Berapa ramai terima kenyataan ni? Betul kenyataan? Salah. Struggle is existing but not real. Dia ada tapi tak kekal. Susah, kejap dia, kejap lagi senang. Allah uji susah sekarang, senyum, kejap lagi senang. Betul? Boleh buat struggle tu? Tak ada duit, sekejap lagi ada duit. Boleh selera tu? Boleh? Macam berkerut lagi dia tu. Dia kena buat siri kedua ni. Dah bersiri lah. Dia kena selera tu. Sebab mainan. Dan Allah tutup dengan hadith ayat 20 tadi. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ni kesenangan yang menipu. Tipu. Jadi bila tipu,
kita ada satu kerja untuk tidak tertipu dan kita nak buat jadi real. Ada cara dia tuan sekalian. Ada cara dia. Yang ini kesimpulan penutup, caranya adalah dengan kita menukar yang tak real itu kepada perkara yang benar. Yang ini dinamakan mengakhiratkan dunia. Ha, ini dia tagline dia. Mengakhiratkan dunia. Kalau dunia saja, taubat lahum, tak payah. Kau bagi aku free pun aku tak nak. Tapi kalau kau berjaya akhiratkan dia, aku nak. Dan bila dia jadi perkara akhirat, don't play play. You should be serious. Ni buat main-main ke? Eh, tak boleh ni. Kalau Allah tanya aku skru ni, kenapa kau tak ketatkan? Allah tanya lah. Semua CCTV. Hang buat pasal kat dunia, hang jawab kat sana. Hang kerja main-main kat sini sebab malas, hang jawab dengan Tuhan yang menciptakan kau. Ha, kalau hang boleh jawab, silakan. Malas. Kalau hang tak boleh jawab, jangan malas. Sebab kalau tak boleh jawab, neraka pergi. Ui, macam ini jaga cerita. Ha, barulah dia ada satu siap-siap tu. Dan di situlah kita akan dapat kekuatan demi kekuatan. Dan di situlah kita baru membina kejayaan demi kejayaan. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan ni. InsyaAllah mudah-mudahan terbukalah sikit apa itu hakikat kehidupan sebenarnya. Dunia ini tipu, tak pasti. Dan kita kena belajar dengan yang pasti. Itu Nabi SAW. Dan kita kena fikir, kita kena kaji apa yang Nabi risaukan pada dunia, apa yang Nabi yakinkan kita dengan dunia. Kita kena mula, kita kena layoutkan balik, kita kena structurekan balik apa Nabi pandang kat dunia, apa yang sahabat pandang, apa yang ulama pandang, dan apa kita kena buat. Ha, dia kena macam itu. Kita kena structurekan balik, restructuring. Dan dimaksud sekalian, sebenarnya konsep dunia ni kalau ikut pandangan iman, dia sebenarnya reverse engineering konsep. Dia terbalik. Dia Sun Tzu Art of War. Dia tak serang direct, dia tak tepat macam itu. Kalau nak serang situ, dia kena serang sini. Dia banyak triknya. Dan Islam, iman, banyak menguasai trik itu. Nah, dan kita kena mendalami dan berbahasa ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada siri akan datang. InsyaAllah. Jadi mohon ampun maaf ambil masa telajar ni. Mudah-mudahan dapatlah sesuatu dan input yang berharga yang boleh kita gunakan dalam perjalanan hidup kita yang ke depan nanti, insyaAllah. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan. Terasa kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Ya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan bahasa kita pada petang daripada warahmatullahi. Terima kasih kepada pihak pengurusan dan berikan ruang untuk datang untuk berikan perkongsian pada petang daripada warahmatullahi. Terima kasih kepada semua atas perhatian yang diberikan. InsyaAllah. Aku lupa lihazah wa sallallahu azim ni walakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafii khusr illa allazina aamanu wa 'amilus shalihaati. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu 'alam bisawab. Takdir. Allahu akbar.